Selamat siang saudara, kali ini TV Pemalang sedang berada di Desa Walang Sangah, di mana di sini sedang berlangsung yaitu sebuah kegiatan pengajian Maulid Nabi Muhammad sekaligus haul daripada Mbah Nur Turiat yang ke-34. Seperti kalian saksikan, pengunjung sangat luar biasa, bahkan mungkin jumlahnya bahkan dikumpulkan juga oleh beberapa pengunjung yang dari luar daerah. TV Pemalang melibat khusus kegiatan ini untuk Anda. Mari kita ikuti kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Mbah Nur Turiat bin Sayyid adalah tokoh ulama yang diyakini penuh karomah. Beliau ini semasa hidupnya tinggal di daerah Walang Sangah, Kecamatan Muka, Kabupaten Pemalang, dan lahir pada hari Jumat tahun 1873 Masehi. Semasa hidupnya, sosok Mbah Nur ini adalah tokoh ulama yang hidupnya sangat bersahaja. Ini tercermin dari tempat tinggalnya yang berada di pinggir sungai, jauh dari pemukiman penduduk. Untuk mengenang sosok karismatik tersebut, setiap tahun di lokasi tempat Mbah Nur tinggal semasa hidupnya, diadakanlah haul oleh anak cucu dan keturunan Mbah Nur. Di samping anak cucu dan keturunan Mbah Nur, haul ini juga diselenggarakan oleh warga masyarakat Desa Walang Sangah, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, seperti yang diselenggarakan pada hari Ahad 12 Desember 2021 saat tim TV Pemalang ikut berkunjung dan hadir di acara haul Mbah Nur Turiat bin Sayyid ini. Salah satu cucu Mbah Nur yaitu Gus Ihya Al-Mudin, beliau menerangkan bahwa ini adalah haul Mbah Nur yang ke-34. Dan memang haul ini diselenggarakan setiap tahun, tuturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Ihya Al-Mudin sebagai sahibul haul Mbah Nur Turiat bin Sayyid dan Maulid Akbar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita berkah selamat sampai dunia akhirat. Insyaallah selamat sampai dunia akhirat. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas TV Pemalang. Semoga sukses, sukses, sukses dan sukses. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya gini, untuk pengunjung gimana? Apa adanya? Saya alhamdulillah adanya pengunjung seperti ini, kayaknya semakin semangat untuk berkunjung yang akan datang lagi. Karena untuk itu ada karomahnya. Dan beliau adalah seorang karismatik. Seperti itu. Iya. Terkait dengan pengunjung dari daerah lain barangkali. Oh, yang dari daerah dengan lain, ada yang dari Jakarta, ada dari Bogor, Tasik, Rawang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang. Hampir satu Nusantara ya. Ya, Nusantara. Akses jalan ya. Akses jalannya supaya bisa diperbaiki dan diperluaskan. Apalagi itu apalagi itu untuk religi ziarah khususnya. Intinya masih dalam jalan masih menuju sini ya, karena kanan kirinya masih juga apa ke tanah warga. Ya, betul ya. Itu saya kepenginnya ada yang bantu, pemerintahan bisa membantu gitu. Ini Pak, ini kan Gus, ini kan Pak Bupati baru belum ada 1 tahun. Gimana ada penjelasan Pak Bupati Pemalang? Ya, kalau memang untuk nerajan diri itu Allah Ta'ala, insya Allah pasti bisa. Artinya harapan kita untuk apa dah? Buat cuci ya? Iya, harus itu. Ibu, makasih. Dari Desa Walang Sangah, Kecamatan Moga, TV Pemalang mengabarkan.